wilayah desa mana ini, Pak? Seluruhnya. Oh, desa Lasilurung ya, Pak. Kepala desanya siapa, Pak? Kepala Pang Haji Mutaing. Haji Mutaing ya. Apakah selama kejadian ini, longsor ini dan mengakibatkan rumah Bapak rusak, pernah datang ke sini? Oh, belum pernah. Memberi bantuan juga? Oh, belum pernah. Apa pemerintah kabupaten bagaimana? Apa ada dari kabupaten? Oh, selama ini tidak ada, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah daerah. Bapak atas nama siapa, Pak? Saya Ibu. Oh, Pak Sefo. Ini rumah milik Bapak ya? Ya, sudah berarti sudah berapa bulan ini rusaknya, Pak? 2 bulan. Oh, selama jalanan ini? Ya, selama jalanan. Oh, ya. Jadi harapan Bapak sekiranya pemerintah memberikan perhatian serius membantu atas kerusakan ini rumah Bapak. Dan minta pemerintah juga diperbaiki ini jalanan, karena selama ini banyak kejadian, banyak laka ya. Oh ya, akibat jalanan ini. Oh, bahkan ada pernah mobil. Berapa bulan, Pak, Bapak tidak tempati rumah tak? Sekarang tinggal di mana, Pak? Jadi rumah dibiarkan saja begini? Ya, saja. Kerusakannya di bagian mana, Pak? Bisa kita masuk jalan-jalan di sana? Oh, patah anunya di? Oh, patah tiangnya di? Inilah kondisi terkini ini. Rumah pas itu yang berakibat jalanan longsor kemarin sehingga roboh ini. Baik, tiangnya berapa tiangnya patah, Pak? Empat. Oh, ada empat tiangnya patah, Pak, ini. Dengan tangga ini. Rusak. Dengan tangga. Jadi Bapak takut tinggal lagi di sini? Ya. Oh iya, Pak. Takutnya jangan sampai ada mobil ya. Seperti kayak kemarin ada mobil lurus. Iya. Oke, inilah banyak. Kondisi jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Alesilurunge dan perbatasan dengan Desa Boto Tengah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sekitar 7 km dari Kota Siwa, dan 80 km dari Kota Sengkang. Keadaannya memprihatinkan dan butuh penanganan dengan segera. Kondisi ini diperparah dengan curah hujan yang tinggi, akibat rembesan air dari tebing, dan tidak lamkar turun di bawah. Karena butuh gorong-gorong di sekitar situ. Akibatnya jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan berbagai kota di Sulawesi nyaris putus, hampir melewati batas tengah. Hal tersebut diperparah longsorannya tersebut, menghantam rumah warga, sehingga hampir roboh dan tidak lagi bisa ditempati. Kita saksikan sudah sering terjadi kecelakaan, baik kecelakaan tunggal, maupun bertabrakan, ungkap warga. Jalanan tersebut adalah satu-satunya jalan jalur ekonomi baik dari Palopo, arah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, yang setiap saat digunakan untuk transportasi ke arah Makassar atau kota-kota lain, atau sebaliknya. Apakah menunggu sampai jalanan tersebut putus, baru diperbaiki? Apabila jalan tersebut putus, kita tidak bisa bayangkan bagaimana antrian panjang akan terjadi dari dua arah. Dan jelas akan sulit alat berat masuk di area tersebut, karena tidak adanya jalan alternatif. Kemudian akan menghambat jalur, ekonomi, dan akan mengarah ke dampak sosial yang makin runyam. Mari kita pikirkan bersama, hal, ini bagaimana, jalanan tersebut, sebelum, putus ada perbaikan dengan segera, ungkap, warga. Dihimbau, kepada pengguna jalan, yang mengarah ke arah Palopo dan sekitarnya. Agar hati-hati apabila dari arah Sengkang masuk di tikungan patah undur gas, sekali lagi undur gas, karena di depan penurunan jalanan rusak dan bergelombang sekitar 10 meter, disitulah banyak pengendara motor jatuh sendiri, baiknya kita pelan-pelan saja, sekitar situ. Semoga pengguna jalan yang melintas daerah situ diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah kondisi jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Kita lihat ini sangat dalam ini. Sudah hampir berapa meter ini? Satu meter dari kedalamannya. Dan panjangnya sekitar 11 meter. Nah, ini sudah hampir mencapai garis tengah jalanan. Ini jalan Trans Sulawesi, Pak. Iya, Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur-jalur dari Sulawesi Selatan, Tenggara, Sulawesi Tengah, dan
Sulawesi Barat. Nah, kita lihat ini ada juga rumah yang rusak akibat longsor jalanan ini. Nah, kita lihat tempat ini tinggal 4 meter tersisa jalanan. Kita lihat ini akses ke Fatih Translois ini. Kita lihat kondisinya terakhir. Perlu kita lihat, Pak, ini. Kondisinya ini lumayan rusak. Kita lihat ini Translois. Kita lihat mobil-mobil besar lewat, tinggal 10 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, tepatnya hari Rabu, saya berada di lokasi jalan transnasional, yaitu tepatnya di desa Ketengah, jalur nasional ini, jalan poros Jiwa Makassar. Saya sebagai pengguna jalan, saya sangat prihatin karena kondisi jalanan ini sudah selama 3 bulan saya selalu lewat di sini. Saya sebagai pengguna jalan selalu merasakan jalanan berkelumpuhan di sini, dan bahkan sering terjadi laka, baik itu motor dengan motor, mobil dengan motor, atau laka tunggal yang sering terjadi di sini. Ini sudah selama 3 bulan berlangsung ini jalanan yang rusak dan bergelombang. Ini diperkirakan sekitar 10 meter jaraknya ini dan rusak. Di sebelah sana juga ada rusak juga jalanan. Kita bisa melihat di sana. Itu juga bahkan merusak rumah penduduk yang sebelah di sana. Tapi Pak, saya mau bertanya, sudah berapa bulan ini rusak ini jalanan ini, dan bagaimana perhatian pemerintah selama ini, Pak? Baik pemerintah daerah, lokasi ini pemerintah desa, apa pernah menindaklanjuti atau bagaimana, Pak? Sekitar dua bulan. Ya. Pada pagi hari ini saya berada di Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Botu Tengah, Jalan Trans Siwa Makassar. Ini kita lihat bersama kondisi jalanan yang runtuh sekitar ya kurang lebih 15 meter ini. Ini sudah berjalan sekitar 2 bulan menurut warga di sini. Sudah ada 2 bulan ini, sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki. Dan bahkan sesuai informasi bahwa rumah ini yang di depan ini rusak akibat longsornya ini jalanan. Rumah ini adalah milik daripada Pak Sepul yang tetap tinggal di dalam rumah meskipun kondisi rumahnya masih begini-begini.
Ini kami lihat, kami meminta perhatian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akibat longsor.